Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari dunia chipset smartphone ya. Dilansir dari berita online dari suara.com, MediaTek luncurkan chipset Helio G96 dan G88 andalkan sektor fotografi. Penjelasannya yaitu MediaTek resmi meluncurkan dua chipset terbaru lewat Helio G96 dan Helio G88. Kedua chipset ini disebut menjadikan perangkat lebih unggul dalam sektor fotografi. MediaTek menghadirkan sistem on-chip atau SoC baru untuk meningkatkan pengalaman tampilan dan fotografi ke pasar utama, kata CH Chen, Deputi General Manager of Wireless Communication Products at MediaTek Wireless Business Group dalam keterangan resminya Jumat tanggal 16/7/2021. MediaTek Helio G96 SoC membawa dukungan layar refresh rate 120Hz dengan resolusi Full HD+. Semua itu untuk kebutuhan scrolling, halaman web, dan animasi yang lebih mulus di aplikasi. Dukungan tampilan Helio G96 120Hz tidak memiliki batasan dalam supply DDIC antara muka CP atau DPI dan mendukung layar LCD dan AMOLED. Chipset juga mendukung kamera 108MP untuk gambar detail, integrasi modem kategori 13 4G LTE World Mode yang cepat. Begitu juga untuk layanan dual 4G SIM dan full LTE dan VLTE serta Intelligent Resource Management Engine dan Networking Engine. Sementara di chipset MediaTek Helio G88, SoC ini mendukung layar dengan refresh rate 90Hz. CPU octa-core-nya memiliki 2 CPU ARM Cortex-A75 yang beroperasi hingga 2.0GHz, memungkinkan reaksi responsif, pemuatan aplikasi cepat hingga pengambilan kamera. Lalu Helio G88 mendukung kamera utama dengan resolusi 64MP serta mesin kedalaman perangkat keras untuk pengambilan bokeh dual kamera. Selain itu, kamera control unit atau CCU dan electronic image stabilization atau ACE hingga rolling shutter compensation atau RSC. Fitur MediaTek Helio G96 yaitu layar Full HD+ 120Hz, kamera utama 108MP, 4G LTE dengan dual 4G SIM, teknologi game MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite, performa smartphone 4G high-end. Lalu fitur MediaTek Helio G88. Pertama, kamera utama 64MP, teknologi generasi MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite, dual 4G full LTE, voice wake up terintegrasi. Dengan chip terbaru dalam seri Helio G, produsen dapat menghadirkan fotografi unggul dan fitur tampilan yang kuat untuk smartphone generasi berikutnya, jelas Chen. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari dunia chipset smartphone, yaitu adalah yang dilansir dari suara.com, yaitu MediaTek luncurkan chipset Helio G96 dan G88 andalkan sektor fotografi. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.